Assalamualaikum. Koma apa khabar di luar sana? Bersama Astro 2020 Koma aja. Ada yang menyebut saya yang dengan suami menukang dia. Dia yang pun nak masuk. Ini saya belum nak pergi ke kebun dululah. Saya belum tukar baju lagi semua. Sebelum saya pergi ke kebun, suami dah bagi tahu suruh sediakan itu, suruh sediakan ini. Semualah bahan-bahan kita nak menukang. Sebab kali ini saya tunjukkan video suami saya membuat apa orang kata? Pondok. Ini pondok di kebun kelapa sawit. Tempat suami saya kerja. Kira kalau kata hari hujan ke apa, dia orang senanglah nak berteduh kat situ. Setelah berhenti hujan, dia orang boleh mulakan start kerja balik. Itulah kegunaan pondok yang kali ini suami saya buat. Suami saya tak dapat buat di kampung, dia buat di tempat kerja. Tapi yang pondok macam ni untuk pondok pekerja sahajalah. Mula-mula saya nak pergi tu, saya nak tunjuklah barang-barang yang saya perlu bawa. Okay, jom kita tengok. Barang berjalan. Ni dia. Walaupun saya ni perempuan, tapi kalau nak cakap barang-barang untuk kita nak menukang ke, macam kita nak komen ke, alhamdulillah lah, saya tahu juga lah sampai sibi. Barang yang pertama, kita mesti ada tukui. Ini penting, sangat penting. Okey. Yang kedua, kita mesti ada gergaji. Gergaji ni tak kisahlah macam mana gergaji, tapi yang bagi yang senanglah. Kalau ada gaji elektrik tu lagi senang. Mudah sekali je potong ya, adik. Ini beg. Beg ni untuk kita nak bawa barang-barang yang kecil lah. Kemudian kita ada penyuka L ni. Macam ni. Penyuka L ni macam kita nak sukat benda tu. Dia serata macam ni. Kan? Ni. Itu guna suka L. Ni cuma saya nak bagi tahu jelah. Yang perlu saya bawa pergi menukang. Kemudian kita ada suka air. Suka air ni macam ni lah. Bila dia punya ada jalan-jalan tu kan. Dia punya buihnya tu. Kalau dia tegak, dia tengah-tengah. Sama juga ini. Ini untuk kita kontrol sama ada kayu tu betul-betul tegak, sengit ke apa ke. Gunalah ni. Apa namanya? Pengukur. Balance lah, balance. Balance bahasa Melayu apa? Bagi rata lah, sama rata. Balance. So, no. Saja tanya anak tu. Ini ada lagi satu saya perlu bawa. Ambil jangan barangnya. Okey, kita abaikan ini dulu, nanti saya beritahu. Kemudian kita ada ni paku payung. Ada kita nak buat tak untuk paku payung. Seterusnya. Tayar apa? Kemudian kita ada perungkat ni. Ini penting sangat. Tarik ni. Ini dia pun ada sukatannya, berapa meter semuanya. Bergena kita tarik. Senang kan? Kalau orang nukang-nukang buat rumah ke, mesti perlukan yang itu. Kemudian bukan yang tu. Kemudian kita ada paku. Paku ni ikut sukat kayu panjang yang kita nak gunalah. Ini salah satunya paku besar macam ni. Ada yang perlu kecil-kecil lah, yang besar-besar lah. Tapi suami saya guna semua paku yang besar-besar ni lah. Ada saiz-saiz dia. Kemudian kita ada pen marker. Pen marker ni untuk kita nak sukat-sukat lah dekat kayu tu, kita baru kita potong. Kemudian yang saya cakap ini, barang dalam ini. Ini dia. Ni kalau orang lelaki tahulah ni. Kemudian ini
Ini orang panggil grinder. Grinder kalau kita nak tembuk lubang. Ini suami saya dia ada rezeki, dia belilah grinder ni. Senang untuk dia nak guna. Grinder sendiri. Ni macam ni. Ni dia punya benda dalam dia lah. Dia punya skru-skru lah. Kan? Senang. Okey. Kemudian yang paling penting ini. Ini ada kuku kambing ni. Saya tunjukkan. Kuku kambing ni memang penting. Kalau kita macam kayu tu ada paku, kita cabutlah macam dengan ni. Selalu kalau cabut-cabut paku, saya lah jadi mangsanya. Macam tu lah ibaratnya. Lepas tu kita ada pecebok. Pecebok tu kena cakap macam mana, nanti saya tunjuk lah. Okey, ini yang cabut paku ni dinamakan kuku kambing. Kalau macam paku-paku yang agak liat-liat susah nak cabut tu, kita guna yang inilah kuku kambing ni. Dengan tukoi pun boleh, belakang ni kalau ada cangkuk je kan. Tapi yang senang-senang lah, paku yang senang. Nanti saya tunjuk pecebok ni ya. Bahan saya gunakan untuk saya nak bawa semasa suami saya nak menukar nantilah. Sebab tu jom kita tengok suami saya menukar hari ini. Tapi saya membantu, saya tak boleh tunjuk saya membantu dia sebab saya seorang saja. Saya kena shooting dia. Jadi tak ada siapa lagi. Cuma yang pergi saya dengan suami je lah yang boleh pergi. Okay, sekarang saya di kebun kelapa sawit. Hari ini suami saya dapat kontrak lah, alhamdulillah, buat pondok. Tu dia tengah korek-korek lubang dan juga naikkan tiang dahululah. Saya ni cuma peneman je. Sebab sini agak sunyi jugalah. Ni dah rupanya. Kalau di sini rupa estik-estik. Sebab sekarang ni hujan. Kalau hujan sebab tanah tu agak keras, jadi senanglah nak korek dia. Saya duduk atas kebota. Ada atap. Jadilah. Okey, nanti saya sikit-sikit saya tunjuk gambar sampai siap buat pondoknya lah. Sebab kami di Sindabi ni ada tempat pondok-pondok macam hujan ke apa-apa, boleh singgah di pondok kami ni lah. Saya dengan suami tampalkan, masukkan simen bagi dia tegap lagi. Hari tu nak tunjuk buat dia hari hujan ya. Ini kita tutup, takut hari tu sebab hujan, kita tutup dengan plastik lah. Semua empat-empat sudah kita masukkan tiang, bubuhkan simen. Hari ni kita nak masuk bubuhkan atap lah, tiang-tiang atap ni. Macam ni palang. Okey, kita proses nak buat tiang. Letakkan paku dahulu. Okey, nampaknya dah nak siap. Batang-batang kayu tu kita semua dah naik. Yang kiri kanan tu kita dah paku. Sekarang kita nak buat dia punya palang. Atas semua nak letak atap ya. Tapi hari ni kita buat palang dululah. Okey, palang semua sudah siap paku. Ini kayu-kayu ni dah yang dah siap pakai lah. Kita nak beransur. Besok baru kita buat atap dahulu ya. Atap pula. Suami saya dah bubuh atap. Ini semua barang terpakai semua. Mana yang ada je. Pakai kebota je. Pakai atap. Nak hampir siap, tunggu paku saja. Kalau di kebun macam ni lah. Dia orang punya kondok lah. Nanti kata nak buat bawah tu, nak bubuh kursi lah. Sebenarnya ini pondok untuk dia, kalau hujan-hujan ke ada masalah ke, orang akan tidur di sini lah. Sebab sini kawasannya agak luar. Sejak kawasan kena ada pondok lah. Lepas ni saya tak tahu di mana pondoknya.
dah siap dah kemah pula produk yang suami saya buat tu. Tapi ini saya buat yang ini belum lagi cat dan juga letak kerusi. Kemudian saya akan buat satu lagi video lepas semasa kita cat dan letak kerusi dan pondok yang kedua lah suami saya nak buat. Okey, itu sajalah video saya hari ini. Cukuplah sampai di sini saja. Syukur alhamdulillah akhirnya siap jugalah pondok suami saya. Saya sangat seronok sangat sebab apa? Dapat selesaikan satu misi membuat pondok. Kan? Okey, begitulah saja video saya. Bye bye.